Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darina amin. Wa awalu man sallal isya'a Musa alaihissalam. Dan awal orang yang salat isya, pertama kali orang yang melakukan salat isya adalah Nabi Musa alaihissalam. Kapan beliau melakukannya? Hina dolla anitoriki, ketika beliau tersesat daripada suatu jalan, tersesat. Hina huruji, ketika keluarnya beliau min Madyana, dari negeri Madyan. Wahuwa fi ahzanin arba'atin. Wahuwa fi ahzanin arba'atin, yaitu pada kedukacitaan yang empat. Jadi ada empat kedukacitaan. Ya, beliau tersesat di jalan ketika keluar dari negeri Madian. Fi husnin ala zaujihi, pada sedih atas istrinya, maksudnya sakit istrinya. Sedih istrinya sakit. Kita kalau kita punya istri sakit sedih enggak? Sedih, apalagi istri yang sangat kita cintai, yang patuh banget sama kita, lalu sakit, ya Allah, sedih. Beliau begitu. Wa huznin ala akhihi Aruna, dan sedih atas saudaranya Nabi Allah Harun alaihissalam. Sedih kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ya, kalau sedih berarti ada sesuatu tertimpa, ya, musibah kepada saudaranya. Wa usdin ala auladihi, ini enggak sama. Sedih atas anak-anaknya. Ya, sedih itu biasanya ketimpa musibah. Ketimpa musibah anak-anaknya, sedih. Wa usdin ala satwati Fir'aun, dan sedih atas, ya, penyerangan Fir'aun. Fa khalasallahu min dzalika kullihi, lalu Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dari itu semua, biwa'din, dengan satu janji. Sadafa dzalika fi waqtin isya'i, yang menepati demikian itu pada waktu isya. Jadi bertepatan itu waktu isya. Ya, fa shalla arba'a raka'atin, lalu beliau salat 4 rakaat. Syukran lillahi ta'ala ala dhahabil ahzanil arba'ati, karena syukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas hilang kedukacitaan, kesedihan-kesedihan yang 4 itu. Nah, beginilah kita pandai berterima kasih. Jangan sampai kita jadi orang kagak pandai terima kasih. Udah dibantuin, udah ditolongin, lupa diri. Siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap nikmatnya akan ditarik. Tapi kalau kita pandai berterima kasih, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita, ya, bersyukur, ya, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat kamu. Wa la in kafartum inna adzabil syadid, tapi kalau kamu ingkar kufur, azabku sangat pedih. Artinya siap-siap kita. Ya, yang menjabat siap-siap enggak menjabat lagi. Yang dapat nikmat siap-siap akan hilang nikmatnya. Pandai-pandailah kita berterima kasih sekecil apapun.
Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya. Ini semuanya rangka terima kasih semua nih dari yang pertama tuh ya. Dari mulai salat subuh Nabi Adam alaihi salam. Terima kasih semua kata-kata. Wa ruya dan telah diriwayatkan anna subha li Adam, bahwasanya salat subuh itu bagi Nabi Adam. Wa zuhra li Dauda, dan zuhur bagi Nabi Daud. Jadi Nabi Adam dulu salatnya itu subuh. Subuh aja udah gitu. Nabi Daud zuhur aja udah. Wal asra li Sulaiman, dan asar bagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman asar aja dah. Wal maghriba li Yaqub, dan maghrib bagi Nabi Yaqub. Maghrib aja. Wal isya dan isya li Yusuf, li Yunus, isya bagi Nabi Yunus. Wa qad nazama ba'dhum min bahri at-tawil, dan sungguh telah menazamkan akan dia oleh sebagian mereka daripada bahar tawil. Faqala, maka ia berkata, li adama subhun wal isya li Yunus wa zuhrun li Dauda wa asrun Sulaiman. Bagi Nabi Adam itu salat subuh dan isya bagi Nabi Yunus, dan zuhur bagi Nabi Daud, dan asar bagi Nabi Sulaiman. Wa maghribun Yaquba, maghrib Nabi Yaqub. Wa qad jumi'at la'u, dan sungguh telah dikumpulkan baginya alaihi salatu wassalam, ya. Dikumpulkan baginya bagi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, ya. Salawatullah sirran wa i'lanan, baik dalam keadaan rahasia maupun tanpa. Fatajibu hadhihi sholatu fi hadhil awqati, maka wajib ini, wajib salat pada ini waktu-waktu. Wa man waqa'a min salati raka'atan fi waqtiha. Ya. Dan orang yang jatuh daripada salatnya satu rakaat pada waktunya. Ka'an rafa'a ra'sahu, seperti dia mengangkat kepalanya, minas sajadati saniyati, daripada sujud yang kedua, fihi pada waktu, wal baqi ba'dal waqti, dan yang sisanya setelah waktu. Fal kullu ada'un, maka semuanya jadi ada'an. Wa illa, dan jikalau enggak, ya. Ya, tadi kan wal baqi ba'dal waqti fal kulu adaun, dan sisanya itu setelah waktu. Ya, tadi apa? Contohnya dia angkat ka'an rafa'a ra'sahu, dia angkat kepalanya minas sajadati saniyati, daripada sujud yang kedua, fihi, dia berada di dalam waktu. Wal baqi, dan sisanya ba'dal waqti, setelah waktu. Sisanya itu setelah sujud yang kedua, itu setelah waktu. Keluar daripada waktu sisanya, tapi sujud yang kedua di dalam waktu. Maka kalau begini, fal kullu ada'un, maka semuanya namanya ada'an. Wa illa, dan jikalau enggak, ya, jikalau enggak sujud yang kedua di dalam waktu, ka'an qara'a, seperti ka'an qorona, seperti bahwa dia, ya, korona rob arab si dia menyertai akan mengangkat kepalanya minas sajadati saniyati, daripada sujud yang kedua, khurujal waqti, keluar waktu. Jadi sujud yang kedua keluar waktu, faqadun, itu qada namanya, bukan adaan. Jadi wajib salat pada ini waktu. Wa taqdimuha, dan mendahulukannya, ayat solati, mendahulukan solat alaiha atasnya, ailu awqati, atas waktu. Wa ta'khiruha, dan mentakhirkannya, mentakhirkan solat anha, daripadanya, ya, daripada waktunya, bi ghairi uzrin, tanpa uzur, min akbaril ma'asi, di antara paling besar maksiat. Jadi mendahulukan waktu solat, belum waktu udah sembahyang aja. Ya, alaihi atas waktu. Jadi sebelum waktu udah
sembahyang aja. Wa takhiru dan mentakhirkan waktu anha, mentakhirkan sholat anha daripada waktunya. Jadi apa? Udah keluar waktu, sampai keluar waktu. Jadi sebelum waktu dia udah sembahyang, udah selesai waktu dia baru sembahyang, itu min akbaril ma'asi, di antara paling besar maksiat. Wa afhasis sayyati, paling keji dosa. Nah, kita jangan sampai begitu. Percaya, orang kalau sholatnya benar di awal waktu sholat berjamaah, yakin insyaallah dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yakin. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia istiqomah sholat terus di awal waktu berjamaah, fisirri wal alaniyah, artinya orang lihat, orang kagak lihat, dia selalu mengejar itu, hatinya gembira akan itu, yakin insyaallah orang ini baik. Insyaallah dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia sembahyangnya main-main, tarantaran, ogah-ogahan, dia tidak dalam pemeliharaan Allah, maka dia tidak diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini rentan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau ada orang istiqomah melakukan apa yang Allah perintah, terutama sholat, yakin insyaallah beliau orang baik. Jangan pakai tanya lagi. Insyaallah. Kenapa? Janji Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yakin itu. Yakin. Makanya kita sama ulama, jangan ragu. Ulama yang mana tadi? Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Bagaimana dia punya ibadah sholatnya? Subhanallah. Bagaimana dia punya ibadah puasanya? Subhanallah. Bagaimana dia punya ibadah sedekahnya? Subhanallah. Bagaimana dia punya ibadah salawatnya? Subhanallah. Yakin dia akan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia istiqomah melakukan itu, akan dalam pemeliharaan Allah. Walau syara'a fis salati, dan jikalau dia masuk di dalam salat, fil waqti, dalam waktu, bi an baqiya minhu, dengan bahwa tersisa darinya, ma yasauha, sesuatu yang dapat melakukannya salat, bi sunaniya, dengan sunah-sunahnya, wa madda, dan dia panjangkan salatnya, hatta kharajal waqtu, sampai keluar waktu. Ya, dibanyakin, dipanjangin sholatnya, jaza ala sahih, boleh atas kalau sahih. Dipanjangin sholat, baca itu sunah-sunahnya, sampai keluar waktu, menurut kalau sahih, boleh, sah, ya, boleh. Walaupun sampai keluar waktu, dia baca ayat Al-Quran itu sampai keluar waktu, sholat maghrib sampai masuk isya. Sawa'un kana biqira'atin, baik keadaannya itu dengan bacaannya panjang sampai keluar waktu. Au zikrin, atau zikirnya panjang sampai keluar waktu. Au sukutin fil qiyami, bahkan berdiam dalam berdiri. Ini orang yang kagak bisa, belum bisa baca, ya. Au ghairi atan lainnya, min kulli ruknin tawilin, daripada setiap rukun yang panjang. Masyaallah. Sepanjang itu untuk sholat, enggak apa-apa. Menurut kaul sahih. Berarti ada kaul yang lain mengatakan enggak boleh gitu. Kita udah baca tuh di Fathul Mu'in, ya, perbedaan pendapat ulama itu. Wala yukra'u dzalika 'ala ashahi, tidak dimakruhkan demikian itu menurut kaul ashah. Jadi
menurut pendapat yang lebih sahih enggak apa-apa. Lakinnahu khilaful aula, akan tetapi itu khilaf aula. Itu khilaf aula, bersalahan dengan yang lebih utama. Yang lebih utama jangan sampai keluar. Walau wasi al arkana faqat fal abdalu ay yutimma sunana kaftita'in wa in lam yudrik raka'atan fil waqti. Sekalipun dia dapat ya meluaskan rukun saja, rukun-rukunnya saja, maka yang lebih afdal, yang lebih afdal adalah dia sempurnakan sunnah-sunnahnya seperti iftitah, sekalipun tidak dia dapati satu rakaat dalam satu waktu. Jadi yang paling bagus jangan sampai keluar waktu. Ya, jangan sampai. Wallahu a'lam bissawab.